Halo Sobat Pelopor, saya ingin sedikit membahas tentang kunci kesuksesan PSM Makassar tak terkalahkan sampai pekan ke-10 ini. Ya, PSM seperti yang kita ketahui menang 6 kali, seri 3 kali, itu merupakan pencapaian yang sangat baik di era Bernardo Tavares ini. Tapi, apa kunci kesuksesan yang dilakukan Bernardo Tavares di PSM ini? Seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya, PSM hanya berada di papan tengah klasemen di musim sebelumnya. Begitupun banyaknya masalah yang ia hadapi. Tapi ketika kedatangannya, seakan-akan dia merubah PSM menjadi salah satu tim pesaing juara di musim ini. Ya, Bernardo Tavares ini ketika ditanya oleh awak media, apa kunci kesuksesan Anda tak terkalahkan sampai di pekan ke-10 ini? Dia hanya menjawab, kuncinya adalah pemain. Dia begitu merendahnya, tidak menyebut dirinya bahwa saya adalah kuncinya, saya adalah aktor utamanya. Tapi dia menyebutkan pemainnya adalah kuncinya. Ya, intinya dia benar-benar motivator yang bagus untuk pemainnya. Karena setiap kemenangan ataupun kebaikan yang didapat oleh timnya, dia menyerahkan kepada ke pemainnya. Bilang, pemain saya kuncinya. Attitude yang baik dan kerja keras di lapangan yang ditunjukkan pemain saya, itu adalah kunci kesuksesan PSM tak terkalahkan sampai saat ini. Tapi bukan tidak mungkin akan tidak terkalahkan. Ini hanya menunggu waktu, katanya. Bisa besok, bisa dengan lawan siapapun kami bisa kalah. Beginilah sepak bola. Tapi intinya di PSM Makassar ini, Bernardo Tavares cukup-cukup berpengaruh dengan timnya ini. Karena seperti yang kita ketahui, skuad PSM Makassar tidak sehebat tim-tim lain, tim-tim besar yang lain seperti skuad Bali United, Arema FC, Persija Jakarta, Persib Bandung. Bernardo Tavares ini menggunakan pemain-pemain muda di PSM Makassar loh. Ini anak-anak muda yang dikombinasikan dengan pemain-pemain senior yang ada di Makassar. Dan ini benar-benar pelatih yang sangat pintar menurut saya, membangkitkan semangat para pemainnya karena mampu memberikan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan sampai pekan ke-10 ini. Buktinya, 6 laga kemenangan, 3 hasil seri, dan menempatkan PSM di urutan kedua. Itu benar-benar pencapaian yang luar biasa untuk saat ini sampai pekan ke-10 ini. Jadi kalau memang PSM mampu konsisten sampai akhir musim ini, wow, ini patut ini dikasih kontrak jangka panjang oleh PSM. Kalau tidak, tentunya akan ada banyak klub-klub Liga 1 yang akan mengambil pelatih Bernardo Tavares ini. Lihat aja. Tapi ya, kita lihat aja. Saya berharap PSM terus mendapatkan hasil yang maksimal di setiap pertandingannya. Dan sampai di sini dulu. Stay healthy. Bye-bye.